Ya Rabbi bil Mustafa fadlik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al darami. Ya Rabbi bil Mustafa fadlik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al darami. Ya Rabbi bil Mustafa fadlik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al darami. Ya Rabbi bil Mustafa fadlik maqasidana waghfir lana ma mada ya bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mudah-mudahan senantiasa tercurah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di malam yang mulia dalam rangka kita mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, penyakit kita, Allah angkat rezeki kita, Allah perbanyak ya ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati, saya muliakan al-mukarram wal-muhtaram sahibul bait, Bapak Jalan juga beserta keluarganya. Ya. Habib khususnya sahibul majlis ya, guru kita Al-Ustaz Zain, masyaallah. Kita undang dari Lewiliang ini. Dan juga ketua remaja Masjid Al-Mujahidin saudara Muhammad Fikri Hamdi atau yang disingkat MZH Channel. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini kita semua yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang susah diangkat kesusahannya, yang punya hutang dilunaskan hutang-hutangnya, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang sedang belajar Allah berikan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Kedatangan saya di sini tidak lain tidak bukan adalah bersilaturahim. Karena sejak ngajar dari tahun 2015 sampai Ginari baru pertama kali Jumat-Jumat ya. Apa dua kali? Dua kali ya. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali. Apalagi dengan beliau ini, ya. Ustaz Zain sangat sibuk jadwalnya. Sampai malam Selasa hampir jarang kelihatan sekarang.
Kita doakan semoga proses persalinannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai anak-anak yang saleh-saleh. Malam hari ini saya akan membaca kitab sebagaimana biasa. Karena sebagaimana saya katakan di mahya, kalau kita pengen jadi orang alim, belajar di kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Yang punya HP boleh tulis, yang mau buku silakan catat. Berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah, namanya Ammar bin Yasir. Sebelum saya ceritakan apa yang beliau katakan, saya pengen cerita dulu tentang Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan ujian ni Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu adalah ketika beliau masuk Islam, ayah ibunya itu berjuang demi keimanannya. Jadi ketika di masa awal-awal mula Rasul berdakwah, Ammar bin Yasir ame bapak ibunya ketahuan. Siapa bapaknya Ammar bin Yasir? Siapa nama bapaknya Ammar bin Yasir? Yasir. Jangan mikir siapa orang Ammar bin Yasir. Ibunya tulis namanya Sumayyah. Ibunya namanya Sumayyah. Kalau kita nonton film Zainal Umar, di situ digambarkan tuh bagaimana Yasir bin Ammar bin Yasir ini diuji sama Allah tentang keimanannya. Ayahnya udah disalib, ibunya udah dibaringkan tinggal ditusuk pakai tombak. Lantas Abu Jahal dan CS-nya dan teman-temannya bilang sama si Ammar, ya Ammar, kalau ente nggak keluar dari agamanya si Muhammad, ini saya bunuh bapak ibu ente. Dilema gak? Dilema. Ammar bin Yasir sayang betul dengan ibunya. Akhirnya Ammar bin Yasir mengatakan, ya sudah, anak keluar dari ajarannya Muhammad, anak kembali ke ajaran nenek moyang kita dulu ya. Tapi Ammar bin Yasir dalam hatinya gak reda. Dia cuma berkata saya keluar dari agama Muhammad, tapi dalam hatinya ia tetap beriman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas tetap namanya orang jahiliyah, orang kafir, tetap aja orang tuanya dibunuh. Padahal Ammar udah ngaku murtad, udah keluar dari Islam. Atas Ammar nangis, dia sedih karena orang tuanya didolimi oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dia lari kepada Rasulullah SAW. Sampai ke Rasulullah SAW, ya, Rasul melihat Ammar sedih. Rasul katakan, ya Ammar, itu cuma di lisan doang kan? Naam ya Rasulullah, itu ucapan bukan di hati saya, itu ucapan hanya di lisan doang. Ini seorang Ammar bin Yasir, salah satu sahabat Rasulullah, dan ibunya Sumayyah adalah orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Catat tuh baik-baik. Orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir berkata, salasun man jama'ahunna faqad jama'al imana. Ada tiga perkara yang kalau orang kumpulkan maka sungguh sempurna iman. Apa itu tulis? Yang pertama, al-insafu min nafsik, berlaku adil kepada diri sendiri. Bagaimana maksudnya berlaku adil terhadap diri sendiri? Wa huwa an taquma bi huquqin nas wa illam yaqumu bi huquqik. Engkau ya penuhi hak orang lain meskipun orang lain tidak memenuhi hakmu. Kayak contoh, kita punya utang sama orang. Orang itu punya utang sama kita. Kan kalau kita yang ngutang sama orang, orang ngutang sama kita, kan kita sama-sama punya kewajiban. Terus kita bayar utang kita.
tapi dia nggak bayar utang dia. Ya ini al-insaf min nafsi. Kita baik sama orang, meskipun orang nggak baik sama kita. Kita tolongin orang, meskipun orang kagak nolongin kita. Bisa nggak gitu kira-kira? Umumnya orang kan kalau tolong, kalau ditolong ya. Umumnya orang datang diundang, kalau pas dia undang datang. Tapi jarang orang sekarang kalau dia itu di apa namanya undang orang, tuh orang nggak datang, pas dia undang dia datang. Jarang. Sekarang kita tandain. Kita undang orang dia nggak datang, gua tandain. Dia undang gua nggak datang, tuh orang kita sekarang. Kita lagi susah, kita minjam duit sama teman kita, nggak dikasih sama teman kita, gua tandain. Besok awas lo pinjam sama gua lo lagi susah, gua nggak pinjemin. Jangan, ini bukan akhlaknya orang yang beriman. Orang pengajian, orang belajar ilmu nggak begitu. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sebenarnya kalian sedang berbuat baik sama diri sendiri. Ini orang yang bagi makanan. Walaupun mungkin dia hanya bisa ngasih satu potong roti, tapi demi Allah ketahuilah, Allah pasti akan balas kebaikannya bahkan lebih dari apa yang dia beri. Ya. Kalau orang dulu nih, orang dulu kebiasaannya kalau orang meninggal ya, itu tetangga-tetangga pada bawa kue, pada bawa lontong, bawa gorengan. Itu orang dulu nih, orang dulu. Sekarang lihat mana? Kita punya teman meninggal, teman kita meninggal, kita nanti apa? Nanti HP, Instastory, telah pergi kawan-kawan kita. Bisa di Instastory doang. Memang kalau orang tahlil dikasih di Instastory gitu. Enggak. Orang dulu kalau mau pindahan, gotong royong, bahkan di daerah ada istilahnya pindahan rumah. Itu benar pindahan rumah. Rumah-rumahnya digotong. Itu yang gotong sekampung gitu. Gak bener ini. Ada gak kita sekarang begitu? Teman kita pindah rumah, dibilangin di grup, tolongin dong yang bisa bantu aneh pindahan rumah ke rumah ya. Gak datang aku. Padahal di grup ada 256 orang. Itu orang sekarang. Kenapa? Mungkin pas dia dulu pindahan rumah, nge-share di grup, kagak ada yang dianggap. Akhirnya apa dalam hatinya? Awas anak-anak, ntar liatin aja nih. Anak Risma, lo pindahan gua gak bantuin. Jangan. Bisa jadi orang yang gak bantuin kita lagi sakit. Bisa jadi orang yang gak bantuin kita lagi ngurus emaknya lagi sakit. Bisa jadi dia lagi ada halangan. Tuhuzon, baik sangka. Baik, paham? Jadi ini yang pertama nih yang sulit, al-insaf min nafsi. Jika lo seandainya orang kita berbuat baik sama orang, orang nggak berbuat baik sama kita, tetaplah kita berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, meskipun nggak dipuji, meskipun nggak dihargai, meskipun nggak dinilai, meskipun nggak dikasih hadiah, tetap istiqomah dalam kebaikan. Terlihat ikhlas kita kalau kita beramal ya, dipuji atau dijauh. Terlihat tuh keikhlasan kita. Orang yang ikhlas dipuji gak girang, dicela kagak tumbang. Itu orang yang ikhlas. Kebanyakan kita kan kalau dipuji, wah tinggi, luar biasa, Romi emang ini pemuda masjid beneran begini nih. Wah besok belum sudah hajar ya. Belum pengajian udah datang. Haji banget. Dia bakal dikata misalnya, ah lu ngaji doang karena cewek lu ngaji, lu gue tahu lu. Lu ngaji ngarepin makanan lu. Sakit hati gak? Baper gak? Besok ngaji gak? Enggak, kalau enggak berarti gak ikhlas. Karena orang yang ikhlas ya, dipuji gak terbang, dicela gak tumbang, itu orang yang ikhlas. Kata bebek, insya sorry. Orang ikhlas dipuji nggak terbang, dicela nggak, bukan itu orang ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua,
bazlus salam lil alam. Ya, orang yang sempurna imannya tadi adalah orang yang bazlus salam. Yang kedua, orang yang suka menyampaikan salam kepada orang lain. Dikit-dikit assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ditambah dengan musofah nih, apa namanya musofah? Salam, salam. Kak, sekarang lagi corona. Corona, corona. Mau corona ke, mau koroni ke? Corona udah habis, sudah. Yang ada nih, apa nih? Pulus. Kita kumpul ngaji, alhamdulillah nggak ada yang sakit. Malah yang di rumah aja nggak keluar-keluar, positif. Iya, yeah, hamil. Di rumah aja keluar-keluar, gimana? Positif. Jalan juga kalau nggak keluar-keluar, positif juga mungkin. Bener nggak? Karena apa nih? Lihat kekuatan silaturahim. Orang sakit di rumah, rebahan nggak bisa bangun, ditengokin teman-teman sekelas, besok sekolah, betul. Orang sakit nggak bisa main, teman-temannya ke rumah, besok main. Kenapa? Itulah kekuatan silaturahim. Karena ini kita manusia, makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri tanpa didampingi seorang perempuan. Yes. Kata Ustaz Zen begitu. Makanya ya, kita doain nih ya, biar nambah insyaallah. Apa ini nih? Anaknya insyaallah. Ya, manusia itu makhluk sosial. Kalau nggak punya ilmu jadi sosial. Makanya Hamdi butuh pendamping. Akma juga butuh pendamping. Romi sama Dewa pendampingnya. Coba kita kalau jaga parkir ya, jaga parkir misalnya. Nongkrong, nongkrong sendiri enak gak? Enggak. Lah kan enak kan nongkrong kalau apa ya? Berdua. Ada teman. Ada temen nih, main PS enak gak sendiri? Main komputer. Enak kan main PS? Ada temennya. Bisa kita goblok-goblok gitu, goblok-goblok. Nah, ayah lo, kita kan enak ya. Seru jadinya kan ya. Nah, makanya nih. Ini antek-antek aja lah ngebikin begini. Majelis-majelis gitu tuh. Saya di Kuitan sudah hampir setahun. Nggak buka taklim. Baru buka, PSBB lagi, tutup lagi. Coba seandainya, ya, ini kita nggak begini nih. Risma nggak nekat begini, nggak bikin acara begini, ya Allah, nggak tahu anak-anak muda ya Allah. Mungkin di jalan manjat pohon. Romi parkir Senayan mungkin. Ini naik lagi, naik tingkat. Mungkin anak-anak pada main nggak keluyuran, nggak jelas. Makanya nih, dengan begini nih, alhamdulillah. Kemarin kita ngaji mahya. Setiap malam Rabu, sekarang ada pengajian di rumah. Kita masih dan suka hadir. Itu pengajian kemarin saya hitung orangnya 232 orang. Motor itu 67 motor. Itu kalau nggak begitu, nungguin pengajian nanti, nungguin PSBB kelar, kapan ngaji? Makanya dibikin umat Islam sekarang jauh, nggak boleh salaman. Nggak boleh deket-deketan, harus social distancing dan sebagainya ini. Kerjaan antek dajjal. Sekali lagi ya, saya ingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, cuma jangan takut tuh salaman-salaman aja. Kecuali memang orang yang memang sudah dicap positif, mungkin kita hati-hati silahkan ya. Karena kembali lagi, ya, yang bikin kita sakit itu bukan penyakit sebenarnya, tapi hati kita emang pikiran kita. Orang kalau lagi sehat, banyak duit, sakit ya, mau seger-seger aja. Kalau nggak punya duit, kantongnya kering mata. Puyang. Tahu-tahu sakit perut, puyang kepala, lemes. Lo nggak bisa lemes banget, kantongmu kering. Jadi sampaikanlah salam kepada siapa aja dan jangan lupa musofa. Wal infaq fil minal ikhtar. Nah yang ketiga ya, berinfak di waktu susah. Berinfak di waktu susah. Kalau kita berinfak di waktu kaya biasa,
sedekah di waktu banyak duit biasa, sedekah habis busuran biasa, tapi kalau sedekah lagi susah-susahnya jadi luar biasa. Bahkan semakin orang kaya semakin sedikit sedekahnya, tapi semakin miskin semakin banyak sedekahnya. Sebenarnya begitu yang kita gambarin ya. Akmal cuma punya duit botol, terus temannya minta 25 ribu, dibagi sama Akmal 25 ribu. Berapa persen amal Akmal keluar karena hartanya? 50%. Bang Ben punya duit 1 miliar. Diminta sama temannya gocap. Terus dikeluarin gocap. Berapa sedekahnya, berapa persen? Gocap banyak kan? Banyak kan mana Akmal? Banyak kan gocap kan? Cuman Akmal sedekah 50% hartanya. Bang Ben sedekah 0,01% dari hartanya. Maka lebih gede sedekah siapa? Akmal. Kenapa? Dia keluarin setengah hartanya. Makanya ente kalau lagi susah, beruntung kalau sedekah itu-itunya. Tapi itu yang paling gede di sisi Allah. Karena Allah gak lihat nominalnya, tapi yang Allah lihat adalah pengorbanannya. Ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah kisah. Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikeluhkan sama keluarga. Sayyidah Fatimah bilang, wahai suamiku, ini anak-anak kita belum pada makan. Bisa gak cari makan buat kita? Itu udah 2 hari gak makan. Kemudian Sayyidina Ali pergi ke pasar, ya, nyari kerjaan. Ketemulah kerjaan, yaitu kalau zaman dulu jadi kuli. Selesai jadi kuli, kerja ke pasar nyari makanan. Sampai di pasar ketemu temannya Sayyidina Ali, namanya Sayyidina Mikda. Orang susah juga. Minal fuqara wal miskin. Tanya, Dad, ini bahasa kita ya. Dad, ngapain mari? Ini mau beli makanan, cuma gak punya duit. Ya, susah amat tuh. Ini gara duit nih. Dikasih duit yang hasil kerja di Sayyidina Ali, dikasih ke Mikda. Kenapa? Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, antara cari kerja lagi. Apa kasih dia aja. Tadi juga dapat, tadi juga dapat lagi. Dikasih tuh, semua dikasih. Kalau kita nih, kalau kita ngumpul kita ya, kasih gak? Aku juga susah. Ya, pas pembagian BLT. Ya. Pembagian apa sekarang? Bansos. Ya. Kalau seandainya diadu nih, dipilih. Ini ada 2 orang. Namanya, ada yang pengen masuknya cuman selalu cuma satu. Kira-kira kita pilih mana? Orang apa kita? Udah aja yang masuk apa gitu? Nah kalau bisa jangan, dia masih kayaan, gue aja susahan, gitu. Orang sekarang begitu. Bahkan di kampung saya, gak dimasukin bansos marah. Ngambek, bukan pengusulan lagi. Sama kami RT. Kalau di sini gak ada, nah, di sini orang-orangnya luar biasa. Zuhud semua. Kalau acara murid, ngambil berkat ya. Membesek dong di bawah. Akhirnya Sayyidina Ali kasih tuh kepada Mikdad. Masuk waktu zuhur. Salatlah berjamaah di masjid. Sayyidina Ali takut kalau ke masjid nanti ketemu Rasul. Kenapa? Kadang kalau ketemu Rasul, Rasul pengen mampir ke rumahnya. Takutnya mampir ke rumahnya enggak ada yang buat jamuan. Sayyidina Ali gini-gini kumpet-kumpet habis salat. Ketahuan sama Rasul. Ya Ali, sini Ali. Iya, Bang. Gitu, nomor 2. Nabi ya Rasulullah, ini dia anak yang naik rumah ente. Ya Allah, bener aja main ke rumah lagi. Tapi subhanallah, Sayyidina Ali, beliau namanya Rasul yang main, beliau Samina Wa'atona. Dibawa ke rumahnya, sampai depan rumahnya Sayyidina Ali nyium aroma masakan yang nikmat. Lalu kemudian ketika dicek, ternyata pas masuk ke rumah, makanan udah tersedia. Subhanallah. Ditanya sama Sayyidina Ali, ya Fatimah ente dari siapa? Oh tadi ada orang yang bawain kemari. Itu orang yang bawain. Siapa itu? Mungkin barangkali malah. Itulah sabda Rasul SAW. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu hambanya selama hamba tersebut membantu orang lain.
Pegang baik-baik. Pegang ya baik. Allah senantiasa membantu hambanya selama hambanya bantu orang lain. Ya. Waktu kemarin kita ada corona, awal-awal corona kan sempat bikin bansos tuh. Sebelum ada bansos dari pemerintah. Niatnya sih cuma nge-share doang. Ada yang sat, antum nyebarin ini makanan buat orang-orang yang terdampak corona. Oh iya, padahal makin gagal dikirimin 500.000. Untuk dokumentasi biar yang ngasih ini percaya ya, saya bikin foto. Habis bikin foto dikirimin sama orang. Wah, banyak yang ngirim. Sampai berapa juta gitu. Kalau enggak salah hampir 20 juta. Di sini berapa? Di sini di sana hampir 20 juta. Sampai di sini kecepatan juga di sini gitu. Cuman saya enggak ngambil enggak ya. Kalau dari jatuh itu saya enggak ambil walaupun terdampak juga ya. Tapi karena saya yakin karena namanya rezeki datang dari Allah min haitsunya la yahtasib. Nah, jadi tadi berinfak di waktu susah. Orang yang bisa begini insya Allah sempurna. Tiga ya. Yang pertama apa tadi? Berlaku adil kepada diri sendiri. Yang kedua, menyampaikan salam kepada orang lain. Yang ketiga, berinfak di waktu susah. Nah, itulah tiga poin ya, yang mana kalau orang mengamalkan tiga perkara ini insya Allah sempurna keimanannya. Nah, ini pesan saya yang terakhir buat para jamaah sekalian ya. Mari sama-sama kita isi terus kembali majelis kita. Dan jangan lupa, ilmu itu kaya buruan. Ilmu kaya buruan. Jikalau engkau mencari ilmu, itu sama aja kayak engkau berburu-buruan. Kalau udah dapat, tangkap, ikat. Koyit suyudan. Ikat itu buruanmu. Jangan sampai udah capek-capek nyari buruan, udah ketangkap, kena, dilepas. Kenapa? Itu buruannya kagak ini. Bagaimana cara kita mengikat ilmu? Yaitu dengan cara kita tulis, kita catat, kita pahamin, kita hafalin, kita amalin, baru kita ajarin. Insya Allah kalau sudah kita kerjain tuh, udah kita dengerin, kita tulis, kita pahamin, kita hafalin, kita amalin, kita ajarin, insya Allah ntar ilmu kita nambah, 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 insya Allah jadi ulama. Karena pelajaran dulu saya pun sama. Saya gak ada punya pikiran jadi ustaz, gak ada punya pikiran jadi guru. Cuman saya demen tadi tuh, kalau ngaji nyatet. Sampai diledekin saya punya teman. Kalau ngaji pakai nyatet tidak. Artinya mungkin dia orang hafalannya kuat kali. Minggu depan saya tanya dia, minggu lalu belajar apa? Oh, udah gue lupa. Halo, gue pikir lu hafal kali gak nulis. Karena memang tadi kita ini manusia cepat lu. Jelas? Jadi kalau ngaji bawa buku. Kalau ngaji bawa pulpen. Habis dengerin, cak, pulang dibaca. Habis dibaca diamalin. Insya Allah. Apa yang kita kerjakan ya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak panjang kalam. Karena kebetulan ini malam biasanya jadwal di Al-Ittihad. Kebetulan di rumah juga ada pengajian. Sebenarnya jam 9 sih. Cuman gak apa-apa lah ngarep-ngarep dikit. Karena guru gak ada telatnya. Kalau kata guru saya gitu. Yang bagus memang murid nungguin guru. Di antara sebab terbukanya ilmu adalah murid nungguin guru. Jangan sampai guru nungguin murid. Nah ini lagi pada nungguin saya di sana nih. Biar dapat berkahnya semua. Ya sini kena, sana kena insya Allah. Kebagian barokahnya semua. Ya, kita doakan kepada surat al-Fatihah. Tapi khususnya kepada sahibul bait, sahibul hajat. Dan juga kita mohon doanya untuk Bapak. Bapak Nono dan Ibu Cucu dan Bapak Zaini, Ibu Unjun. Semoga biar pada Allah kasih kesehatan dan afiatan. Yang sedang sakit semua Allah berikan kesembuhan. Yang sedang susah Allah berikan kemudahan. Kita doakan juga semua yang punya hajat. Sebutkan dalam hatinya masing-masing hajat. على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha. Al-Fatiha. بِتَمَامِ الْفَاتِحَةِ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الْخَيْرِ وَاخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَاجْعَلْنَا وَالْحَادِينَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَوَاتِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih kepada Ustaz Zain dan juga Ustaz Zain. Semoga kita bisa berjumpa lagi di malam Selasa ya.